Nah, besinya ada juga sudah datang. Kami angkat ke pelataran aja, tagar kan ada. Ya ndak orang di halaman bu hujan panas. Kalau awasnya banyak digawe lah berap. Agar apa? Besinya top ke siapa nih? Oh, besi top. Besi top. Oke, besi top. 8 boleh. Nah, pasir cor. Kerjaan sudah sampai di sini, tinggal nacak curucuk dan ngecor. Nah, pasirnya kurang satu, masih kurang. Semen belum ada, dalam cukup. Untuk besi cor kayaknya kurang, kalonnya 8 berbujur. Pangan pembuatan pagar. Info kekurangannya untuk besi cor itu kurang 5, cuman ada 20 kurang 5, kemudian kawat pinretnya belum ada. Nah, kemudian pasir kurang 1, semen diperkirakan 30 sak. Belum ada semen. Pasir kurang 1, kemudian pinret belum. Bang Hasbi nah. Iyalah, ya. Bang Hasbi yang paling perbedaan perbedaan lagi ya. Nanti minimal kita harus ada dana sekitar 3 juta, karena ini kan masih di Kusuma Cerunis. Kalau ini sudahnya berdiri tegak, sudah berdiri tegak lurus ini tiang ini, jaringan atau apa, yang penting ini yang sudah berdiri tegak belum. Gitu. Pilarnya, pilar sampai pilar belum ya kawan, ya lah. Sampai pilar minimal harus berdiri tegak. Sementara ini duitnya nih sampai anunya habis nah. Sampai saat ini duitnya di sampai di lantai kerja. Sampai di pondasi. Ya, sampai di lainnya lagi mana nah. Bebenyu nih bang. Nah, tukang memendak gawe pasir samen habis. Nah, ini tukang begawi casting mengambil di tempatnya Bu Nurul Juri Husni. Nah, itu ada galamnya 30 biji, papan-papannya. Nah, cuman kan dipinjami aja, juali dianggar 500.000. Awakah kurang lah Pak Juris nih. Dikurangi akan harganya nah. Nah, cepat. Nah, kemudian lagi. Nah, maulah casting. Pasir itu kayu tang itu ada apa kau jenan lah, ada larut-larutnya sebalik lah. Samin belum datang samin lah, bila datangnya samin. Nah, samin belum datang sekalinya samin lah, mana lah. Samin belum datang lah, kayak apa lah. Nah, ini. Hehehe, yo. Thank you.
tesnya ini kayak apa nih, karena nih diserahkan ke sekolahan kah atau mobil kayak apakah nih penumpangnya. Inilah kondisi terakhir hari ini hasil pekerjaan tukangnya lagi istirahat berikan rumah dan makanan. Jadi ini untuk bata kurang mungkin gak segitu tuh, salah tuh masih belum cukup, bata juga masih belum cukup yang ada di lokasi. Nah jadi dikira tukang semalam cukup karena sampai di sini aja, tapi konstruksi dari sekolahan sampai ke atas 2 meter, berarti batanya tetap kurang. Begitu infonya, terima kasih.